Haleluya, shalom saudara yang kekasih, selamat pagi. Tetap semangat, masih ada Tuhan. Dia ada di dalam saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada bersama dengan kita. Hanya saja iblis mencoba mengocoh kita, pikiran kita, seolah-olah Tuhan tidak ada di dalam kita. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3, dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, supaya kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan izinkan semua ini supaya kita mengenal pribadi Allah itu dengan baik, hingga kita suatu saat mampu menguatkan orang lain, menghibur orang lain. Saudara, masih ada Tuhan. Percayalah, Dia tidak biarkan kita sendiri. Bangkit, semangat, masih ada Tuhan. Shalom.